Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair. Rabbana srah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bi sanadina al-muttasil ila imam ila syekh Ali As-Sawani rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrah wa adaman nafa'a bi ulumihi fid darini amin. Al-latifatus salisah Al-Latifatul Rabi'ah Intisari yang keempat Al-Farku Baina Lafzillah Wa Lafzil Al-Ilah Perbedaan antara lafaz Allah dengan lafaz Al-Ilah Annal awwala sesungguhnya yang pertama yaitu Allah ismu alamin lizatil muqaddasa nama maaf isim alam tidak boleh terjemahkan terjemahkan nanti nama alam Allah bukan alam isim alam istilahnya saja isim alam bagi zat yang disucikan la yusyarikuhu fihi ghairuhu tidak berkongsi akannya Allah fihi padanya nama Allah ghairuhu oleh selainnya wa maknahu ma'budu bihaqqi maksud Allah makna dari kalimat Allah itu adalah sesuatu yang disembah dengan sebenarnya sesuatu yang disembah dengan hak berhak untuk disembah wasani sementara yang kedua al-ilah yutlaku alallahi itu bisa digunakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa ala ghairihi juga bisa digunakan kepada selain Allah tergantung dengan keyakinan mereka tergantung dengan agamanya maka orang Yahudi mengatakan al-illah kepada Nabi Uzair Al-Ilah kepada Nabi Isa bagi Nasrani jadi Al-Ilah itu lafaz mustarak nah, sesuatu yang dianggap Tuhan Al-Ilah mustaqun min alaha alaha ya'lahu dianya kalimat Al-Ilah diambil dari fi'il madi alaha maknanya ma'bud sesuatu yang disembah apa saja sa'un kana bihaqqin bersamaan ada ia yang disembah itu dengan yang sebenarnya dengan yang sewajarnya dengan yang selayaknya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala au ghairi haqqin atau tidak layak untuk disembah Fal asnamu allati kana ya'buduha al-arabu tusamma aliha. Maka patung-patung yang kana ya'buduha terjadi tanazzuh. Kana ya'buduha yang adalah menyembah akannya patung. Nah, siapa yang ada? Siapa menyembah? Arabu, bangsa Arab.
Naam, arabu ta'nis. Tapi kana mudzakkar. Ya'budu juga mudzakkar. Karena dia sudah diselangi oleh ha, maka enggak ada masalah. Karena ya'buduha adalah menyembah akannya patung oleh orang Arab, itu disebut dengan aliha. Aliha jamak ilahun. Li'annaha ubidat bibatilin. Karena sesungguhnya patung itu diibadahi, disembah dengan cara yang tidak benar, dengan batil, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana ahadun yusammi sanama al-Allah. Dan tidak ada seorang pun bangsa Arab, dan tidak ada seorang pun bangsa Arab menyebut ia akan patung dengan Allah. Enggak ada satupun. Bal kanal arabiyyu fil jahiliyah. Bahkan adalah orang Arab di zaman jahiliyah. Seperti itu cepatnya bisa ditulis, Irfan. Standar. Sudah standar. Syafirullah ada standar. Nah, kalau lambat daripada itu tambah setahun lagi. Balkan al-Arabiyu, bahkan adalah bangsa Arab, fil jahiliyati, di zaman jahiliyah, iza su'ila, apabila dia ditanya, man khalaqaka, siapa yang menciptakan kamu, au man khalaqas samawati wal ar, atau siapa yang menciptakan langit dan bumi, yakulu Allah. Nah, boleh menyimpang sebentar? Nah, tentang akidah rububiyah. Nah, uluhiyah. Uluhiyah yaitu menggunakan potensi ibadahnya kepada Allah. Ubudiyah, mengakui semua adalah ciptaan Allah. Itu versi Wahabi yang dibawa ke Indonesia ini. Nah, sampai di Indonesia namanya Salafi. Nah, membedakan antara uluhiyah dan rububiyah adalah tindakan fatal dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di mana letak fatalnya? Ketika orang Arab jahiliyah ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila kamu tanya sama mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Semua orang kafir jahiliyah menjawab Allah. Kalau begitu, rububiyahnya benar atau tidak? Benar. Wala in sa'altahum, apa lagi ayatnya? Ah, tolong Ihsan kumpulkan semua ayat itu. Wala in sa'altahum man? Itu sudah, yang satu lagi, yang lain lagi. Wala in sa'altahum man anzala minas sama'i ma'a. Kalau kamu tanya sama mereka siapa menurunkan air dari langit, mereka jawab Allah. Kalau kamu sama sama mereka siapa yang menciptakan bumi, Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, mereka semua jawab Allah. Berarti rububiyahnya benar. Nah, kemudian ketika di alam rahim, janji kita dengan Allah itu rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah atau rububiyah? Rububiyah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Berarti tidak cocok pengakuan si Arab jahiliyah dengan janji di alam rahim. Dan ketika ditanya di alam kubur, ditanya rububiyah uluhiyah. Ditanya di alam kubur uluhiyah atau rububiyah? Rububiyah. Marrabbuka, bukan man ilahuka. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Berarti di alam rahim janjinya rububiyah, di alam dunia dia tepati janji tersebut, di alam akhirat di kubur tanya rububiyah, berarti orang Arab jahiliyah semuanya beriman dan masuk surga. Itu fatal akidah Wahabi yang memisah-misahkan antara
uluhiyah dan rububiyah, paham. Paham. Yang bawa-bawa lagi uluhiyah rububiyah ke sini. Khair, kita lanjut. Balkan al-Arabi fil jahiliyah, bahkan orang Arab di zaman jahiliyah, iza su'ila, apabila ditanya, man khalaqaka, siapa yang ciptakan kamu, au man khalaqa samawati wa ard, atau siapa yang menciptakan langit dan bumi, yakulu Allah. Wa fihim, tentang mereka itulah, yakulul Quranul Karim, berkatalah Al-Quranul Karim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, dan jemi jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, man, siapakah, khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, la yakulunallah, sungguh benar-benar mereka akan jawab Allah. Jadi Allah itu betul-betul nama hanya milik Allah saja. Bahkan orang jahiliyah sekalipun itu tidak pernah menamakan Tuhannya, patungnya dengan Allah. Itu dalilnya. Latiful khamisah, intisari kelima, tentang kata-kata kita, bismillahirrahmanirrahim. Fawaidu jalilah, itu fi qaulina, pada perkataan kita, pada bacaan kita, bismillahirrahmanirrahim. Fawaidu jalilatun, itu ada faedah-faedah yang besar. Minha tabarruk, di antaranya mengambil berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ta'zimu lillahi azza wa jal, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tardul lisyaitan, mengusir setan. Li'annahu yahrabu min zikri ismillah, karena sesungguhnya setan akan kabur dari berzikir menyebut nama Allah. Yang kabur ketika zikir, syaitan. Kita dengarkan azan. Allahu Akbar. Ar-Rahmanur-Rahim. Fadilah membaca bismillah, tabaruk, ta'zim lillah, tardulli syaitan. Wafiha padanya faedah bismillah, izharun li mukhalafatil musyriki, menampakkan untuk berbeda dengan orang musyrik. Karena Nabi SAW bersabda, khaliful yahuda wa nasara, disebut yahuda dan nasara maksudnya selain daripada Islam, itu kita dianjurkan untuk mukhalafah. Orang musyrik yang mana? Alladzina yaftatihuna, orang-orang yang mereka mengawali, mereka memulai umurahum, urusan-urusan mereka, bizikril asnam, dengan menyebut patung-patung, au ghairiha, atau selainnya patung-patung, minal makhlukin, dari makhluk-makhluk, alladzina, makhluk-makhluk yang kanu, adalah mereka, ya'budunahum, itu mereka menyembah orang-orang musyrik, hum, akan mereka makhluk. Wa fiha amanu lil khaif, pada faedah bismillah itu menanamkan rasa aman kepada orang yang takut. Aman bagi orang yang takut. Buktinya ketika orang melihat mereka katakan hantu, dia langsung baca bismillah. Kemudian dilalatun alangkita iko iliha illallahi ta'ala, itu menunjukkan atas memutuskan hubungan, ingkita'i, memutuskan hubungan ko iliha, orang yang membacanya basmalah
Kemana dia putuskan hubungannya? Ke Allah subhanahu wa ta'ala. Memutuskan hubungan ke Allah. Dari siapa? Dari makhluk. Jadi memutuskan hubungan ke, bukan memutuskan hubungan dari. Berarti dia memutuskan hubungannya dari makhluk. Diserahkan atau dieratkan hubungannya semata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wafiha, di dalam ucapan bismillah ada ikrar, pengakuan dengan uluhiyah, ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sana ada i'tiraf bin nikmah, mengakui dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam basmalah juga ada isti'anatum billah, minta tolong dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku mulai dengan nama Allah, artinya aku mulai dengan pertolongan Allah. Wa fiha ismani min asma'ihi, di dalamnya basmalah ada dua nama dari nama-namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mahmu al-Maksusati bihi, yang dikhususkan ia nama-nama dengannya Allah subhanahu wa ta'ala. Huma, dua nama yang khusus kepada Allah itu adalah Al-Allah, Allah, Allah dan Ar-Rahman. Allah dan Ar-Rahman. Hikmah yang keenam, intisari yang keenam, alif lam pada alhamdu itu istiqra' jins. Nah, istiqra' jins menghabiskan jenis, artinya seluruh puji-pujian milik Allah. Maknanya la yastahiqqus sana'al kamila walhamdat tamal wafiya illallahu rabbul alamin. Tidak berhak menerima as-sana al-kamil, sanjungan yang sempurna, walhamdat tama, puji-pujian yang sempurna, al-wafiya, yang mencukupi atau yang sempurna juga sama, kecuali hanya Allah Rabbul Alamin. Bahwa al-ilahul man'utu, maka dianya Allah adalah sang Tuhan. Maka dianya Allah adalah sang Tuhan yang diberi sifat bisifatil kamal, dengan seluruh sifat yang sempurna. Al-mustahiku, na'an kepada al-ilah, Tuhan yang berhak menerima likulli tamjidin, bagi setiap tamjid artinya Masya Allah, majadani Rabbi, majadani abdi, sanjungan, wa ta'zimin dan ta'zim, wa taqdis dan pensucian. Wa siwatu waradat mu'arrafah alhamdulillah sigah waradat, yang datang ia sigah, yang datang ia hal keadaan dia sigah mu'arrafah, dimakrifahkan, mu'arrafah dimakrifahkan, yaitu alhamdulillah itu untuk isyarat, menunjukkan. Kenapa digunakan kalimat ma'rifah? Menunjukkan kepada annal hamdalahu amrun daimun mustamirun. Sesungguhnya puji-pujian milik Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah perkara yang selama-lamanya, yang berkelanjutan, yang daim, yang berkelanjutan. La hadisa mutajaddad, bukan perkara yang baru, yang diperbaharui.
bukan perkara baru yang diperbaharui. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala dipuji, maka Allah berhak pujian bukan ketika ada makhluk yang memujinya, sebelum ada makhluk seorang pun. Di saat waktu itu yang ada Allah, hanya Allah, yang tidak ada awal bagi keberadaannya, Allah itu sudah berhak untuk dipuji. Jadi bukan Allah berhak dipuji karena dia sudah menciptakan makhluk, karena sudah memberikan nikmat, bukan. La hadisa mutajaddad. Puji-pujian bagi Allah itu bukan perkara baru yang diperbaharui. Patadabbarhu, tadabbaro ya tadabbaru, patadabbarhu, renungkan olehmu akannya. Fa innahu daqiq, itu sangat halus sekali. Nah, tadabbar, halus sekali. Kalau orang Minang bilang di ino-ino. Nah, lihatnya begini. Seperti mencari perkara yang kecil, atau kutu antum jatuh, nah dapat geram sekali, jatuh di kait, dicari, itu mana tadabbar. Nah, di ino-ino. Latifatu sabi'ah. Masya Allah, banyak ya. Intisari yang ketujuh. Faedatu zikri rahmanir rahim akibat lafzi rabbil alamin. Faedah menyebut ar-rahman ar-rahim setelah lafaz rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sudah ada itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Disebut lagi ar-rahmanirrahim. Nah, apa faedah menyebut ar-rahmanirrahim setelah lafaz rabbil alamin? Hiya, dianya faedah adalah anna lafzar rabb yumbi'u an makna al-kibriya'i wasiyadati wal-kohri. Sesungguhnya lafaz rabb itu memberitahukan, sesungguhnya lafaz Rabb itu memberitahukan dari makna kibria, keangkuhan, kebesaran. Kebesaran dia lebih baik diartikan kibria, kebesaran. Wasiyadah, kepemimpinan. Wal-kohri, dan memaksa. Parubbama tawahama sami'u anna hadzar Rabb qahar jabbar. Maka kadang-kadang menduga, tawaham, kadang-kadang berprasangka, kadang-kadang menduga oleh sami', orang yang mendengarkan, sesungguhnya ini Rabb qahar, itu orangnya sangat memaksa. Jabbar, sangat jabbar, sangat qahar, memaksa. Jabbar, sangat perkasa. Nanti diartikan salah-salah, enggak bagus untuk nama Allah. Kalau jabbar, jababiroh, itu untuk orang namanya diktator, artinya zalim. Kalau ini enggak, jabbar, sangat berkuasa. La yarhamul ibad, tidak akan mengasihani para hamba. Kalau hal itu dia wahami, apa efeknya? Pada khala ila nafsihi, maka akan tertanam ke dalam dirinya, akan masuk ke dalam jiwanya, faza'u, takut, wal ya'su, putus asa, wal kunutu, juga putus asa. Lidhali, karena alasan tersebut, ja'at hadhil jumlah, datanglah ini rangkaian ar-rahmanur ar-rahmanir rahim ar-rahmanir rahim. Peragu jadi barisnya ar-rahmanir rahim, kan betul. Nah, litu akidah, supaya menguatkan
menegaskan ia jumlah anna hadha rabba jalla wa ala, sesungguhnya ini Rabb yang maha agung dan tinggi, itu Rahman Rahim, amat maha pengasih dan lagi maha penyayang. Dan menegaskan juga anna rahmatahu wasi'at kulla syai', sesungguhnya rahmatnya Rabb itu meliputi setiap sesuatu. Itu gunanya kenapa Ar-Rahmanir Rahim diulang kembali, karena ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin, nah sama deh ini dalil jaulah bicara sama mutakali. Nah ini rumah setelah ini, bukan jangan dalil jaulah lah, dalil khususi. Nah, dalil khususi kita tugaskan nanti berangkat Zahra sama orang tempatan satu dalil. Nah, dalam perjalanan kata dalil apa yang kita jumpa ini ketua preman di sini. Oh, menyebut seperti itu langsung was-was dalam hati Zahra, mau ngomong apa? Ketua preman. Dia pembunuh. Pokoknya asal ada kehilangan ayam di kampung ini pasti dia. Dan dia enggak pernah diganggu orang. Kalaupun orang itu tahu ayamnya dia yang nyuri. Nah, itulah menakutkan itu. Diobati setan. Dia ada tobat itu 10 tahun yang lalu. Nah, reda rasa takutnya tadi. Nah, begitu makna alhamdulillah rabbil alamin. Ada rasa takut enggak? Ya, makrifatnya belum tembus. Nah, ketika dibaca alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Rabb semesta alam, berarti dia maha kuasa, dia maha kuat, dia seolah-olah ganas, dia seolah-olah kasar, dia seolah-olah keras, karena itu adalah sifat rububiyah. Sifat uluhiyah, ada jib, ada kibriyanya, ada siadanya, ada qaharna, ada kudrahnya. Supaya hal ini tidak menanamkan rasa was-was dan putus asa kepada hamba, diulanglah kalimat itu untuk melerai rasa khauf Ar-Rahmanir-Rahim. Paham? Berkata Imam Abu Hayyan, bada'a awalan biwasfin bilwasfi birububiyah, memulai ya Allah Subhanahu wa taala di awal dengan sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Fa in kana ar-rabbu bi mana sayyid, maka jika adalah Rabb dengan mana sayyid, majikan, atau dengan mana al-malik, sang pemilik, atau di mana al-ma'bud, yang disembah, karena sifata, karena sifata fi'lin lil mausuf, maka adalah itu, itu sifat fi'il bagi yang diberi sifat, itu adalah sifat fi'il bagi yang diberi sifat. Siapa yang diberi sifat? Allah. Sayyid huwallah, al-malik huwallah, al-ma'bud huwallah, itu adalah sifatnya, ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Panasaba dzalikal wasfu birrahmania warahimia, maka cocoklah demikian sifat, sesuailah demikian sifat dengan rahmania, sifat yang penyayang, ar-rahimiyah, sifat yang pengasih. Kenapa dikatakan cocok? Karena sifat rahmaniyah ini hubungannya bukan dengan Allah. Hubungannya dengan abid, sang penyembah. Hubungannya dengan mamluk, yang dimiliki. Hubungannya dengan ma'bud. Maaf, abid. Lawan sayyid apa? Abid atau abdun, dengan hamba.
liyambasito amalul abdi, supaya terhampar, supaya terhampar angan-angan hamba fil afwi, untuk mengharapkan maaf, inzalla, jika dia sempat tergelincir. Wa yakwa liyambasito liyakwa, supaya kuat roja'uhu, harapannya hamba, in hafa, jika dia berbuat sia-sia. Nah, maka disebutlah Ar-Rahman Ar-Rahim setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semakna sebetulnya tujuannya dan pembahasan di atas, tapi dengan redaksi yang berbeda. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa ammal jam'u bainar rahmanir rahim, adapun menggabung antara sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, fabihi makna badia, di sana ada makna yang indah. Fafihi maknan badiun, di situ ada makna yang sangat indah. Wa huwa, dan dia adalah, annar rahmana, sesungguhnya Ar-Rahman, dalun, itu menunjukkan ia Ar-Rahman, ala sifatil qaimati bihi, atas sifat yang berdiri ia, bihi, dinya, Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Ar-Rahim, dalun, itu menunjukkan ala ta'allukiha, atas berhubungannya sifat, atas kaitannya sifat dengan almarhum yang dirahmati. Wa ka'annal awalu wasaf wasani fi'lil fi'lu, seolah-olah yang pertama adalah sifat yang berdiri pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah fi'il, reaksi atau aksi yang objeknya adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu betul-betul indah kalau digabungkan, sama dengan bahasa orang kaya yang dermawan. Kaya adalah sifat si kaya, dermawan adalah objeknya atau aksinya yang berhubungan dengan orang lain. Nah, ini adalah makanan enak yang mengenyangkan. Enak sifat pada makanan, mengenyangkan realisasi kepada yang memakan. Itulah gabungan sifat yang sangat bagus. Walaupun kedua-duanya sifat, tapi seolah-olah yang pertama sifat, yang kedua fi'il. Fal awalu dalun, maka yang pertama itu menunjukkan kepada annar rahmata sifatahu, sifatuhu, sesungguhnya rahmat adalah sifatnya Allah. Sifatu zatin lahu subhana, sifat zat baginya Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara yang kedua itu menunjukkan di atas, annahu yarhamu khalqahu birahmatih, sesungguhnya Allah memberi rahmat makhluknya dengan rahmatnya. Memberi rahmat ya Rabb, khalqahu, akan makhluknya, birahmatihi, dengan rahmatnya. Artinya sifat fi'il, sifat tindakan baginya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha aratta fahma hadha, apabila kamu ingin memahami pembahasan ini, ingin memahami aratta, jika kamu mau, apabila kamu mau al-fahma hadha, memahami ini pembahasan, fata'amal, maka renungkanlah, pikirkanlah firman Allah SWT berikut, wa kana bil mu'minina rahima, adalah Allah dengan orang-orang beriman itu rahima. Ini menunjukkan ta'aluk, hubungan antara sifat Allah Ar-Rahman
terrealisasi dengan mukminin dengan sifat yang kedua yaitu rahima. Innahu bihim raufur rahim. Semua menggunakan kalimat rahim. Walam yajik qattu rahman bihim. Tidak pernah datang sama sekali rahmanu bihim. Nam rahmanu bihim. Tidak ada digunakan bahasa rahman. Wa kana bil mu'minina rahmana. Innahu bihim ra'ufun rahman. Ra'ufur rahman. Kagak ada. Pasti kalau hubungannya dengan makhluk itu pakainya rahim. Itu maknanya sifat berhubungan langsung dengan makhluk. Sementara rahman itu sifat dalam diri Allah. Naam, sifat dalam diri Allah. Fa'alimtah. Maka kamu ketahui kalau sudah direnungkan ayat tadi, kamu sudah tahu. Pasti kamu sudah tahu sesungguhnya rahman dialah sifat dengan wal mausufi birrahman. Dia adalah zat yang diberi sifat dengan rahman. Ar-Rahman, dia adalah mausuf. Orang yang diberi sifat dengan rahmah. Jadi orang yang punya sifat rahmah namanya Rahman. Maka ketika nama orang Rahman, namanya Rahman, tidak pakai alif lam ya, namanya Rahman, itu bisa saja dia punya sifat rahmah di dalam dirinya, tapi tidak tersalur pada orang lain. Tidak tersalur pada orang lain. Ketika tersalur pada orang lain namanya Rahim. Maka kasihlah nama Abdurrahim. Atau Abdurrahman Abdurrahim. Dua namanya Abdurrahman Abdurrahim. Atau Abdurrahmanir Rahim. Karena Abdurrahman saja itu kadang-kadang memunculkan, karena saya sudah ketemu dengan beberapa yang namanya Abdurrahman. Itu sifatnya kadang-kadang enggak open dengan lingkungan. Kadang-kadang ya, ini enggak semua Abdurrahman yang saya jumpa saja. Kadang-kadang begitu. Jadi tidak muncul sifat ta'aluknya kepada lingkungan. Mungkin pada dirinya ada. Pada dirinya ada kasih sayang. Sementara Rahim, Ar-Rahim birahmati. Yang mengasihani dengan rahmatnya, yang beraksi dengan kasih sayang yang ada pada dirinya. Maka kalau digabung dua sifat itu menjadi sebuah makna yang sangat indah sekali. Karena kalau Ar-Rahim saja, bisa saja dia tidak punya rahmat untuk mengasihani orang. Mau sih membantu, tapi kita perlu bantuan juga, kan? Rahim doang berarti itu. Rahmat itu nggak punya. Bagaimana mau ngasih dia nggak punya rahmat? Oh banyak rahmatnya, masya Allah. Cuman mikir di sendiri doang. Nggak pernah mikir, walaupun keluarganya sini nggak pernah terpikir itu rahman. Digabung kedua-duanya menjadilah sebuah kalimat yang sangat indah. Semakala rahimahullah. Hazi nuktah. Ini poin. La tukadu. Tidak hampir. Tajiduha. Kamu temukan akannya poin dalam kitab lain. Ini poin. Kata Imam, kata Syekh Ali As-Sabuni, ini adalah poin. Hampir tidak kamu temukan pembahasan ini di kitab yang lain. Kita pikir emang enggak akan bahas itu, apalagi nahwu. Tentu adanya di tafsir. Jadi masuk beliau kitab tafsir yang lain. Wa mujmal qaul. Secara global atau secara umum pembahasan atau perkataan, sesungguhnya makna Ar-Rahman itu adalah mun'imu bi jala'ilin ni'am, memberi dengan yang besar-besar nikmat,
yang jalailnya, yang besar-besarnya. Sedangkan makna ar-rahim, mun'imu bidaqa'ikiha, memberi nikmat dengan yang halus-halusnya. Naam, yang halus-halusnya. Wakilah dikatakan, innahuma bimaknan wahidin. Sesungguhnya ar-rahman ar-rahim, itu dia makna yang sama. Wasani, litakidil awal. Kalau maknanya sama, untuk apa dibuat dua? Dijawab. Yang kedua, untuk memperkuat yang pertama. Itu adalah pendapat As-Sabban dan Al-Jalal. Al-Jalal di sini, apakah Imam Jalaluddin Mahalli atau Sayuti? Enggak pasti. Atau kedua-duanya. Wa huwa da'if. Itulah pendapat da'if. Sungguh berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, la tujadu fil Quran kalimatun za'idah. Tidak ditemukan dalam Quran kalimat yang lebih bagi selain makna yang dituju. Jadi enggak ada kalimat yang ditambah dalam Al-Quran kalau tidak ada makna yang dituju di sana. Artinya enggak ada bahasa ini kalimatnya sama. Ini kalimatnya sama maknanya, itu enggak akan pernah ada di Quran. Naam. Itu kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Warajih. Ini penekanan daripada Syekh Ali As-Sabuni. Ma zahaba ilaihi Ibnu Al-Qayyim. Naam. Walaupun tidak sependapat dengan seluruhnya, tapi tidaklah ditolak semuanya. Imam Ibnu Qayyim itu juga termasuk mutiara daripada umat Islam. Naam. Namun salafi yang tidak mengerti, bahasanya beliau telah rujuk dari akidahnya. Itu pendapat jumhur. Tapi salafi tetap aja ngotot. Zahba ilaihi berpendapat kepadanya oleh Imam Ibnu Qayyim, dia adalah annal wasfal awal, sesungguhnya sifat pertama menunjukkan atas rahmat yang tetap baginya Allah SWT, artinya pada zatnya ada sifat rahmat. Yang kedua menunjukkan atas tajaddudil af'al, mentajaddud, memunculkan af'al, reaksi, tindakan yang berhubungan dengan ini sifat yang objeknya adalah makhluk. Wallahu a'lam. Intisari yang ke-8. Firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana ada iltifat dari ghaibah kepada khitab. Nah, dari awal ayat pertama sampai pada ayat ketiga itu tidak ada khitab. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu ghaibah semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, disebut namanya. Itu namanya ghaibah. Naam, irfan. Di dalam ilmu nahwu ada namanya mukhatab, ada namanya ghaibah, ada namanya mutakallim. Mutakallim itu apa arti? Apa kata ganti orang pertama? Tahu maksudnya antum kata ganti? Tahu untuk maksudnya bahasa Indonesia itu kata ganti? Tamat berapa, kelas berapa kemarin? Tamat SD. Tak pernah masuk SMP. Berapa tahun? Alhamdulillah. Apa arti kata ganti? Tak tahu. Berarti enggak belajar bahasa Indonesia. Yesan tamat SD, apa arti kata ganti? Apalagi yang nama SD, apalagi yang gak sekolah. Apri, antum sama apa? SMA. Oh, mantap. Apa itu Apri kata ganti? Kata ganti itu asalnya
udah tuh jadi guru bahasa Indonesia. Daripada jadi guru matematik, dia bahasa Indonesia PPKN. Masya Allah. Kata ganti orang pertama. Orang pertama itu yang menguasai, yang ngomong tuh. Saya, aku, gue itu orang pertama. Nah, orang pertama itu kan dia punya nama. Nah, dia punya nama, diganti namanya itu dengan satu kata. Kan mungkin ketika Zahran kemarin, dia namanya Zahran nih, saya khutbah nih. Ketika Zahran kemarin pergi ke Bogor, kemudian Zahran jumpa dengan itu. Ngomong itu dia? Ya. Nah, sama orang tua boleh punya adab yang sopan yang tinggi. Tapi ketika ngomong sama orang lain, enggak sebut nama kan? Nah, nama antum ganti dengan apa? Ah, saya, aku, kami. Itu namanya kata ganti, pengganti nama. Nah, ketika kita ngomong sama orang yang kita ajak ngomong, itu nama orang kedua. Nah, orang yang kedua, apakah kita katakan Irfan, tadi udah makan Irfan, Irfan mau kemana, Irfan, Irfan, begitu bahasanya. Nah, manja sekali. Maka diganti Irfan itu dengan bahasa kamu, antum, anda. Nah, saya mau pergi ke rumah anda. Nah, kemudian orang ghibah itu orang ketiga yang dia tidak ikut dalam pembicaraan walaupun dia ada di tempat. Nah, walaupun dia ada di tempat, Irfan, antum kenal nggak sama Ihsan? Kenal nggak sama Ihsan? Ihsan tuh dia itu adalah ajo dari Pariaman. Nah, walaupun dia ada di tempat, namanya ghibah. Ghibah artinya tidak hadir dalam percakapan kita. Dia di luar. Nyamuk di luar kelambu. Nah, itu namanya ghaibah. Ada mutakalim, ada namanya khitab, yaitu orang kita ajak bicara. Bahasa Indonesia namanya orang kedua. Kemudian ada namanya ghaibah, orang ketiga. Nah, orang ketiga itu menyebut nama termasuk bahasa orang ketiga. Dia, si Fulan, si Anu, si Muhammad, si Ja'far, si Ahmad, dia pergi ke sini, pergi ke situ. Menyebut nama itu bahagian daripada ghaibah. Maka dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, Malik yaumiddin. Ini semuanya ghaibah, Ismail, ghaibah. Ini bukan main sulap, ini semuanya ghaibah. Nah, pada ayat kelima, iyyaka sudah khitab. Nah, mana apakah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sana ada iltifat pengalihan bahasa dari ghaibah yang tadi kata ganti orang ketiga menjadi khitab, kata ganti orang kedua. Ala sabilit tafannun fil kalam, pertama dengan metode tafannun. Tafannun itu maknanya bermacam-macam atau ganti-ganti rasa di dalam bicara, ganti-ganti pola dalam bicara. Tafannun fil kalam li'annahu adakhalu fistimalatin nufus, karena sesungguhnya tafanun itu adakhal, lebih terkesan, lebih masuk, adakhal, lebih terkesan, fistimalatin nufus, dalam menarik jiwa, dalam menarik diri. Nah, karena Allah tahu diri manusia itu pembosan. Nah, maka dengan berganti-ganti itu diri itu akan senang. Berganti daripada keadaan ke keadaan. Coba baca tafsir ini dari pagi sampai pagi dan pagi lagi. Kita akan pusing walaupun redaksinya mudah. Nah, tapi dengan berganti itu ada namanya ghiro. Apalagi berganti tempat pengajiannya, sekarang di sana, besok di situ, besok di sini lagi. Itu tafannun namanya. Nah, tiap hari makan ayam goreng? Nah, bosan.
Walaupun antum sering nonton Ipin Upin, tetap aja bosan ya ayam goreng. Kadang-kadang rindu juga sama ikan tulang. Nah, ikan yang menunjukkan oh, banyak dia apa fitness sehingga tulangnya besar. Gak ada masalah. Enak juga dimakan, walaupun daging ayam tuh lebih nyaman, tapi ikan lebih menggoda. Kenapa? Tafannun. Rumusnya cuma tamat tafannun doang. Nah, karena Allah tahu bagaimana manusia itu tidak suka kepada hanya satu jenis, maka dibuatlah semua zikir bermacam-macam. Dengan ucapannya, kemudian dengan gayanya, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Salat pun tafannun, ibadah tafannun. Nah, makanan juga tafannun, pemandangan juga tafannun. Apa salahnya Allah ciptakan semua warna itu hijau? Perlu dengan tafannun. Nah, di sini juga dalam bicara itu juga perlu tafannun. Dari ghibah ke khitab, dari khitab kepada ghibah, kadang-kadang bilang aku, kadang bilang saya, kadang bilang gue. Nah, kan lebih lebih menyegarkan. Itu makna daripada tafannun. Adkhalu fi istimalin nufus, karena tafannun itu lebih meresap, lebih masuk ke dalam menarik kecenderungan, mala istimala, menuntut kecenderungan nafsu atau jiwa. Kemudian istijlab, adkhal, lebih berpotensi pada menarik hati. Nah, menarik hati. Wahaza iltifat, yang kedua ini iltifat juga darbun min durubil balaghah, satu macam dari berbagai macam ilmu balaghah. Walau jaral kalamu alal asli laqala iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Jikalau berlakulah kalam, jikalau berlakulah kalam atas asal, kalau ikut asal semuanya, ghibah semuanya, maka bacanya begini: iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Nam adalah udila anid domir ghaib ilal mukhatab, dipalingkan dari domir ghaib, dari iyyahu menjadi iyyaka ke domir mukhatab, li nuqtatil iltifat, untuk inti iltifat tadi. Ada berapa intinya? Tafannun, kemudian balaghah. Nah, wa misluhu, perbandingannya, contoh yang lain dari firman Allah, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, memberi minum akan mereka oleh Tuhan mereka akan minuman yang suci, mensucikan. Itu ghaibah atau mukhatab? Ghaibah. Kemudian Allah katakan, inna hadza kana lakum jazaa, sesungguhnya ini ada iasi ini buat kalian itu sebagai balasan. Sudah menjadi khitab. Nah, perpindahan itu namanya iltifat. Waqad yakunu iltifat min al-khitab ila ghaibah, kadang-kadang terjadi iltifat dari khitab kepada ghaibah. Sebenarnya pada firman Allah yang berbunyi walladzi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim birihin thayyibah. Dari awal khitab semuanya, dia Allah adalah zat yang telah memperjalankan kalian fil barri, di darat, wal bahri, di laut, hatta idza kuntum, sehingga apabila adalah kalian fil fulk, di dalam perahu, wajaraina bihim, mengalir, berlayar perahu-perahu tersebut, bihim, bukan biku, bihim, dengan mereka, birihin thayyibah, dengan angin yang lembut. Faqad kana al-kalamu ma'al mukhatabin, maka adalah kalam itu bersama mukhatabin. Kemudian datang dan domir ghaibah ala tariqil iltifat, dengan metode iltifat.
Nah, iltifat ini ada disinggung oleh Imam Jalaluddin di dalam kitab-kitab beliau di celah-celah tafsirnya. Kata Imam Abu Hayyan dalam kitab Bahar, wa naziru haza, perbandingan ini, an tazkura syakhsan, bahwa kamu sebut tentang sosok muttasifan yang bersifat dengan awsafin jalilah, sifat-sifat yang tinggi, mukhbiran anhu, hakadan kamu memberitakan tentangnya orang tersebut, ikhbar al-ghaib, seperti memberitakan si ghaib, orang yang tidak di tempat. Wa kana zalika shakhsu hadiran ma'ak, adalah demikian sosok itu hadir bersamamu. Itu hadir bersamamu. Nah, begini ceritanya. Nah, kata Apri sama siapa? Itu dekat sama siapa, Mas? Umar. Enggak. Beda frekuensi. Alhamdulillah. Sama Ilyas. Ilyas sama cerita, kata Apri, saya selama di ma'had ini terinspirasi dengan seseorang yang dia rajin sekali belajar. Nah, gak kenal waktu, gak kenal lelah. Sampai-sampai saya lihat dia tidak pernah tumbuh daging di badannya. Nah, karena saking rajinnya belajar, ibadahnya, taklimnya, semuanya itu sudah selesai, cuma dipuji-puji. Orang yang sama sekan ke itu adalah kamu. Nah, itu namanya iltifat daripada gaib kepada kita. Nah, contoh, kagak ngerti dibilang contoh. Fatakulu lahu, lalu kamu katakan kepada orang itu, iyaka aqsud, kamu yang saya maksud. Fayakunu fi hadzal khitab, maka adalah pada ini khitab itu minat talaf, minat talatuf. Nah, dari berlemah lembut atas menyampaikan maksud. Ma la yakunu fi lafzi iyahu, sesuatu yang tidak ditemukan pada lafaz iyahu. Karena kalau dari awal Apri ngomong begitu, itu Ilyas enggak nyaman dengan ini. Mulai gelisah dia. Kemudian mungkin mulai malu-malu dia. Atau kembang-kempis hidungnya. Atau sesak nafasnya. Nah, tapi setelah Ilyas mendengar semua detail seperti itu, dan cara gaib, baru di ujungnya dibilang, kamu yang saya maksudkan orang itu. Wah, itu kan langsung semua sifat yang didengarkan tadi jatuh serentak ke dalam hatinya. Langsung ini dia. itu namanya metode balaghah. Balaghah itu maknanya menimbulkan kesan yang terlalu berlebihan. Itu makna ilmu balaghah. Jadi belajar menyampaikan suatu bahasa, aturan dalam tatanan berbahasa yang menghasilkan tujuan yang lebih terkesan, itu disebut dengan balaghah. Nah, metode tadi itu bagian daripada balaghah, iltifat. Karena kalau kita sebut secara khitab, pasti orang itu tidak konsentrasi, malu-malu kucing dan macam-macam, bahkan dia bisa stop, bahkan dia ambil debu. Nah, qala Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat madah, orang yang sering memuji, ambillah debu, taburkan ke mukanya. Ini enggak sempat cerita sampai habis. Tapi kalau secara gaib, tentu dia simak secara baik-baik, kemudian baru dipalingkan kepada khitab. Oh, itu lebih terkesan, baik dalam pujian maupun dalam cacian. Oh, itu lebih gawat lagi. 6. Hikmah intisari yang ke-9, warada siga bilafzil jam'i, warid siga dengan lafaz jama' pada dua jumlah, na'budu nasta'in, kami menyembah, kami minta tolong.
Walam yakul, tidak dikatakan iyyaka a'budu wa iyyaka astain. Nah, bukan pakai mufrad. Kenapa jamak? Wa zalika li nuqtatin latifah. Itu juga karena poin yang lembut, poin yang halus. Dia adalah i'tiraful abdi bi maqsudihi anil wukufi fi babi malikil muluk jalla wa ala wa talabi isti'anatul hidayata mufradan duna sairil ibad. Faka annahu yakulu ya rabbi anna abdun hakir dalil la yaliku bi an akifa hadzal mawqif bi mujanatika bi mufradi bal anna andimu ila sulukil muwahidin wa aduka ma'ahum fataqabal du'ai ma'ahum wa nahnu jami'an na'buka nasta'in bik. Dia adalah pengakuan seorang hamba, i'tiraful abdi bi kusurihi, pengakuan seorang hamba dengan cerobohnya hamba, dengan kekurangannya hamba, dari berdiri fi babi malikil muluk, di pintu raja, di raja jalla wa ala yang maha agung dan tinggi, dan menunjukkan pengakuan hamba bikusurihi, dengan cerobohnya hamba, dengan kurangnya hamba, antolabihi, dari memintanya hamba, akan minta tolong, akan hidayah, hal keadaan dia sendiri tanpa mengikutkan hamba-hamba yang lain. Mufridan hakadan dia sendiri tanpa melibatkan hamba-hamba yang lain. Mufradan. Maka annahu yakulu, maka seolah-olah hamba itu berkata, ya Rabbi anna abdun hakir, saya hamba yang sangat hina, zalil, yang sangat rendah atau hina dina, karena hakir dan zalil maknanya sama. La yaliku bi an akifa hadzal mauqif, tidak pantas bagiku, tidak layak bagiku bahwa aku berdiri pada ini posisi, bimujan munajatika, di dalam bermunajat denganmu, bimufradi, dengan sendirinya aku, bahkan ana andimu domma indomma yandimu, bahkan saya bergabung kepada sulukil muwahidin, jalan orang-orang yang mentauhidkanmu, wa ad'uka ma'ahum, aku menyerumu bersama mereka, fataqabbal du'ai ma'ahum, terimalah doaku bersama mereka, panahnu jami'an na'buduka, maka kami semua, kami menyembahmu dan kami minta tolong denganmu. Nah, kalau bisa dipahami, ini ketika kita datang kepada seseorang yang kita segan, kita hormat, kita dipengaruhi oleh wibawanya dan sebagainya. Pokoknya sampai munculkan rasa takut. Nah, ketika kita datang menyampaikan hajat pribadi, maka ini lebih mengkhawatirkan. Tapi kalau kita datang membawa hajat bersama, nah ini lebih membuat rasa aman. Nah, ketika digunakan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu wahai Rabb kami menyembah, kepadamu wahai Rabb kami minta tolong. Nah, ini menunjukkan bahasanya hamba ini sangat hina, merasakan dirinya tidak layak berdiri di hadapan Allah menyampaikan hajat pribadinya. Dia mengakui bahasanya dia ceroboh sampai berdiri di depan pintu raja di raja memohon sesuatu. Dia ceroboh memohon pertolongan dan hidayah kepada Allah. Kalau dia hanya sendiri,
tidak melibatkan kepentingan orang-orang yang lain. Maka seolah-olah dikatakan begini, wahai Rob, saya itu hamba yang hina dina, saya tidak layak berdiri di depanmu, tapi karena kepentingan bersama, maka saya berusaha berdiri di depanmu. Itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga kadangkala minta izin itu membawa-bawa kawan, padahal dia sendiri saja, kepentingan dia sendiri saja. Kami sudah sepakat mau, padahal dia bilang kami. Nah, kenapa gunakan bahasa kami? Untuk meringankan beban. Nah, sebetulnya saya, oh saya masalah kalau gunakan saya. Nah, itulah makna kenapa digunakan jamak. Kemudian mendahulukan maf'ul atas fi'il. Kenapa enggak na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyak? Itu iramanya kalau dibalik begitu. Karena susunan lazimnya seperti itu. Fi'il, oh fa'il, maf'ul. Nah, sekarang didahulukan maf'ul, mendahului fi'il. Ismail, kapan wajib maf'ul mendahului fi'il? Kapan wajib maf'ul mendahului fi'il? Ketika maf'ulnya kami mutasil itu ketika wajib menuli fa'il darabahu Zaidun, ini menuli fi'il. Ketika maf'ulnya isim istifham. Nam fa ayya ayatillahi tungkirun. Nah, di sini enggak wajib sih. Boleh-boleh saja. Iyyaka na'budu mendahulukan maf'ul atas fi'il. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yufidul qasar. Itu memberi faedah qasar. Qasar itu artinya terbatas. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu minta tolong. Enggak ada sama yang lain. Qasar terbatas hanya kepadamu saja. Kemudian taksis, tadi mana yang sama? Sebagaimana pada kata Allah fa iyya wa iyya ya farhabu. Hanya kepada saya lah maka takutlah kalian. Kama yufidu ta'zim, sebagaimana juga memberi faedah ta'zim, juga memberi faedah ihtimam, mementingkan dengannya. Berkata Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, maknanya adalah na'buduka wala na'budu ghairak. Itu maknanya, kami sembah kamu, kami tidak akan sembah yang lain. Hanyalah kepadamu kami menyembah. Lahirlah makna hanyalah itu dari susunan katanya. Berkata Imam Qurtubi, ingkila jika dikatakan lima kudimal maf'ulu iyyaka ala fi'li na'bud. Kenapa didahulukan maf'ul iyyaka di atas fi'il na'budu? Kila lahu, dikatakan kepadanya ihtimaman, itu karena mementingkan. Itu namanya ihtimam. Karena kalau ihtimam itu kita dahulukan. Wasanul Arabi takdimul aham. Kemudian tradisi
Kebiasaan orang Arab mendahulukan yang penting. Kita juga sama, mendahulukan yang penting. Yuzgaru dikatakan anna arabian sabba akhara fa'aradal masbu'an. Sesungguhnya Arabi, orang Arab pedalaman, dia mencaci orang lain. Fa'aradal masbu'ba anhu, maka dia akan memalingkan orang yang dicaci darinya. Sesungguhnya Arabi itu sabba akhar, mencaci orang lain, maka dia akan memalingkan masbub, masbub, orang yang dicaci darinya cacian. Faqala lahu sabbu, maka berkata kepadanya orang yang dicaci oleh orang mencaci, iyyaka ani, akanmu aku maksudkan. Naam. Maka berkata kepadanya oleh yang lain, angka uridu, angka uridu, darimu aku palingkan. Faqaddama al-ahamma, maka mendahulukan kedua-duanya yang penting, yaitu iyaka dan angka. Itu yang pertama. Wa'idon juga, li'alla yataqaddama zikr abdi wal ibadah alal ma'bud, supaya tidak didahulukan penyebutan hamba dan ibadah di atas ma'bud. Nah, ma'bud yaitu Allah, itulah yang diutama disebutkan. Kalau dikatakan na'budu iyaka, na'budu kami, kami hamba, nak menyembah ibadah, iyaka akan kamu. Jadi kami hamba menyembah kamu, sudah mendahulukan hamba ibadah baru Allah. Sementara Allah itu yang penting, maka dibuatlah Allah di depan. Iyyaka na'budu. Fala yajuzu, maka tidak boleh na'budu. Wa nasta'inuk, na'buduka, nasta'inuka. Tidak boleh juga na'budu iyyaka, nasta'inuka. Wa innama yuttaba'u lafzul Qur'an, hanya saja diikutilah lafaz Qur'an. Iyyaka ad'u, hanya kamu yang aku ajak. Fataqabbal malkiyah, terimalah pertemuan aku. Wa'ufir khataya, ampunilah dosaku. Wa kathir waraki, banyakkanlah lembaranku. Naam, wa karara atau kurira, diulang-ulang isim li alla yutawaham, supaya tidak disangka iyyaka na'budu, kemudian nasta'inu ghairak, akan kamu kami menyembah dan kami minta tolong kepada lainmu. Kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dua kali? Kenapa enggak iyyaka na'budu wa nasta'in, iyyaka na'budu wa nasta'in? Kenapa enggak begitu? Kenapa iyyakanya dua kali? Supaya tidak dipahami iyyaka na'budu, akan engkau kami menyembah, wa nasta'inu ghairak, kami minta tolong sama yang lain. Supaya tidak memahaminya begitu, maka dibuatlah dua kali, akan engkau kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta tolong. Khair. Latifatul Ashirah, intisari yang ke-10. Kalau intisari itu memang kenyang kita kalau makannya. Ya, namanya intisari. Nasaban ni'mah ilallah azza wa jalla, atau nusiban ni'matu ilallah azza wa jalla, dinisbahkan nikmat kepada Allah. An'amta alihi walam yunsabil idlal wal ghadab, dan tidak dinisbahkan menyesatkan dan marah. Nah,
siratal ladzina an'amta alaihim. Seharusnya kalau dibuat sama, kan bisa juga. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairal ladzi awdakta alaihim wa atlalta alaihim. Amin. Nah, bisa saja dibuat begitu. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, jalan orang-orang bukan jalan-jalan, bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan mereka, bukan jalan-jalan orang yang engkau marah atas mereka. Bukankah idlal itu Allah juga? Bukankah yang marah itu juga Allah? Kenapa cuman an'amta dinisbahkan kepada Allah, sementara yang sesat tidak disebutkan pelakunya siapa? Yang maghdub, yang dimarahi tidak disebutkan, Allah yang marah sama mereka. Kenapa hanya dinisbahkan nikmat kepada Allah pada kalimat an'amta alaihim walam yunsabil idlal, dan tidak dinisbahkan menyesatkan dan marah? Palam yakul, maka tidak dikatakan. Palam yukul, yakul, boleh yukul, boleh yakul. Palam yakul, maka tidak boleh berkata ia seorang godak ta'alihim wa adlal tahum wa zalika jarin ala tariqi ta'limil adabi ma'allah. Itu berlaku atas metode jalan mendidik adab, jalan mengajarkan adab bersama Allah Azza wa Jal. Haitsu la yunsabu syarru ilaih, ketika tidak dinisbahkan kejahatan kepada Allah adaban, karena menjaga adab. Wa in kana minhu taqdiran, walaupun ada ia darinya Allah secara takdir, sebagaimana berkata sebagai mereka, al khairu kulluhu biyadaik wa syarru laysa ilaik. Al khairu kulluhu biyadaik, kebaikan semuanya di kedua tanganmu wahai Allah, wa syarru laysa ilaik, sementara kejahatan bukan kepadamu. Dan ini dikutip dalam Al-Quran. Apa ayat yang berbicara tentang enggak boleh menisbahkan kepada Allah yang jelek-jelek? Apa bunyi ayatnya? Nah, carikan ayatnya itu dulu. Kemudian juga ini sikap yang diajarkan oleh Nabi Khidir alaihi salam di dalam tiga klarifikasi Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama apa? Amas safinatu, itu enggak itu. Yang pertama apa? Safinah. Amas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahari fa'aradtu an a'ibaha aradtu. Naam. Kemudian wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhasina. Dibuat sana khasina. Kenapa khasina? Kenapa enggak khasi itu? Karena di sana masalah takdir. Di sana masalah hubungannya bukan lagi leluasa makhluk. Itu sudah leluasa uluhiyah, takdir orang masa mendatang. Tapi masalah rumah, wa ammal jidaru fakana li ulamaini yatimaini fil madinati wa kana tatau kanzullahuma wa kana abuhuma soliha fa'aroda rabbuka. Bukan fa'aradtu, fa'aroda rabbuka, karena itu ada khair. Tapi merusak perahu, jelek. Fa'aradtu an'aibaha, itu juga taklim. Kalau syar, jangan nisbahkan kepada Allah. Tapi kalau baik, dinisbahkan kepada Allah. Itu juga kata mubayyin. Kalau ada benar itu dari Allah, salah itu kebodohan saya. Itu satu konsep itu. Nah, begitu juga di sini.
Kenapa alladzina an'amta alaihim dinisbahkan kepada Allah karena itu adalah khair? Kenapa maghdubi alaihim waladdallin tidak dikatakan ghadabta wa adlaltahum? Itu menunjukkan ta'liman adaban ma'allahi jalla wa ala. Ayat tadi mereka katakan sebelumnya apa? Kata-kata mereka sebelumnya mengatakan itu saya kena ini oleh Allah. Kemudian dibantah oleh Allah ayat setelahnya. Ayat berapa itu? Oke. Lanjut dikit lagi. Bahwa kaulihi ta'ala, maka dia adalah seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala lewat lidah Nabi Ibrahim alaihissalam, alladhi khalaqani fahuwa yahdini. Dialah zat yang telah menciptakan aku, dia juga yang memberi aku hidayah. Walladhi huwa yut'imuni wa yaskini. Dialah zat yang dia memberi makan aku dan memberi minum aku. Wa idza marittu fahuwa yashfini. Apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Harusnya apa? Huwa amradani wa huwa yashfini. Dia membuat aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Tapi ketika sakit tidak disebut dia yang membuat aku sakit. Langsung saja, apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Palam yakul wa idza amradani adaban. Begitu seperti firman Allah SWT di atas lidah dua orang beriman dari jin. Maaf, mukminil jin, lidah orang-orang beriman dari kalangan jin. Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi. Naam, asharrun itu kan kejelekan. Digunakan kalimat apa? Urida, majhul, dijahilkan, dimajhulkan fa'ilnya. Sesungguhnya kami tidak tahu apakah yang jelek urida diinginkan dengan orang-orang di muka bumi. Am arada bihim rabbuhum rasyada. Tapi ketika yang baik disebutkan fa'ilnya, arada bihim rabbuhum rasyada. Palaka yakulu, palaka yakulu. Palam nih, palaka di sini. Falam yakulu, mereka tidak katakan begini, asharun aradallah. Enggak begitu. Fatadabbarhu, pikirkan, renungkan, itu dakik juga halus. Nah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah.